Bank Indonesia itu sementara kan nggak boleh. Jadi itu selama ini juga mengkonfirmasi tadi. Sudah nggak ada. Kalau ada yang ingat BPP yang melakukan konsultasi, apa seperti apa, bagaimana. Jadi ini ya, mungkin seperti itu Bu. Teman-teman, itu ada pernyataan yang masih ibu tanda tangan ini. Dan ini sementara kita segel. Bu, Bu, apa sih ini yang belum izinnya ini apa sih yang belum dipegang nih Bu sehingga sampai disegel nih Bu? Semuanya belum diproses, belum ada pengajuan izin ke Bank Indonesia. Jadi ketentuannya memang ada beberapa proses yang harus diajukan ke Bank Indonesia, itu berupa akte. Akte, terus kemudian akte pendirian perusahaannya, Menkumhamnya, semuanya belum diajukan ke Bank Indonesia. Bu, artinya ini manajer bodong nih Bu ya? Bodong. Ya. Langkah selanjutnya ya kita minta dia untuk menutup kegiatan usahanya dulu sampai proses dia mengajukan izin ke Bank Indonesia. Bu, apa alasannya dia beroperasi, Bu? Tetap ini beroperasi, Bu? Nah, mungkin ya kita bisa tanyakan sama mereka ya. Apa alasannya dia beroperasi, kenapa dia nggak mengajukan izin ke Bank Indonesia? Bu, kalau tetap buka, apa yang akan dilakukan, Bu? Kalau, ya. Ini Ibu mau bicara sama... Di handspring aja. Sarim, sore Bu. Halo, selamat siang Pak. Ya, Bapak izinnya udah ajukan ke BI belum Pak? Iya, itu kemarin tuh sempat kita urus. Izin cabang, cabang apa buat Pak? Bukan cabang Bu, itu baru dari camat Bu, kita urus Bu. Oh, tapi Bapak PT-nya sudah ada belum? Oh Pak, karena Bapak belum mengurus ke Bank Indonesia, ya. Untuk sementara ini kami tutup Pak ya, kami segel. Iya, Bapak nggak boleh lagi melakukan kegiatan usaha ini dulu Pak, sampai izin prosesnya ke Bank Indonesia selesai Pak. Ada pernyataan, surat pernyataan ini Pak, apabila Bapak membongkar segel atau Bapak melanjutkan kegiatan operasional lagi. Nah, ada proses selanjutnya Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi mohon izin ya Pak ya, jangan melakukan kegiatan lagi dulu Pak ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang dijadikan tempat pencucian uang atau money laundering seperti itu Pak. Kita mohon kerjasamanya ya Pak ya. Belakang dong. Pergi sih. Dampingin pemasangan stiker.
Tahan dulu Pak, mundur. Kita mundur. Tahan dulu Pak. Bu, tahan dulu Bu. Biar kita ada perjalanan Bu. Pak, lagi digini-giniin Pak. Pegang-pegang aja. Belum kabar. Ini nama usaha Bapak, PD-nya apa? Kalau dari PD-nya, kalian belum memberi izin. Sebutkan aja identitasnya. Jadi biar jelas sesuai dengan permintaan kolom izin. PT yang sementara ini, Pak. Iya, yang nama dagangnya apa? Nama usahanya ini. Atau nama usahanya? Nama burung PT apa? Yang penting, yang penting, yang penting. Terus.